Kita masuk ke topik anxiety disorder. Anxiety disorder ni antara isu kesihatan mental yang terbanyak yang kami terima, yang mana kami juga membuat rujukan ke pihak KKM untuk rawatan lanjut oleh pakar. Apa perbezaan antara depression anxiety? Okay. Anxiety ni define perasaan lebih kepada rasa cemas dan bertindak agresif. Manakala depression ni pula lebih kepada rasa putus asa, yang mana mereka rasa hilang tempat bergantung atau hilang harapan untuk hidup. Namun, sebahagian daripada kes, kedua-dua isu ini, kedua pengidap kepada depression dan anxiety disorder menunjukkan tendensi yang sama. Ada 7 gejala yang memungkinkan seseorang menjadi pengidap anxiety disorder. Gejala yang pertama, mereka mudah rasa risau yang berlebihan hingga fikiran mereka akan mudah terganggu, yang mana isu yang kita lihat kadang-kadang nampak simple atau kecil, namun tidak isu ini sangat rumit dan besar. Manakala bagi gejala anxiety disorder yang kedua pula, mereka senang rasa panik dan mudah disedar panic attack yang berterusan. Gejala yang ketiga, mereka takut akan kegagalan, yang mana mereka selalu takut salah untuk membuat sebarang keputusan. Jadi setengah daripada mereka akan berlaku pergantungan yang tinggi, khususnya dengan kaunselor atau pakar psikiatri atau siapa saja orang harapan mereka. Manakala gejala anxiety disorder yang keempat ialah mereka suka memikirkan sesuatu perkara secara berlebih-lebihan hingga menyebabkan mereka berasa celaruk. Okay, gejala tendensi anxiety disorder yang kelima ialah mereka ketidakupayaan untuk berehat, yang mana mereka sukar untuk merasa tenang dan senang. Apabila mereka diserang anxiety disorder, mungkin isu yang dirasakan simple yang boleh selesai itu akan menjadi berlebihan. Bila berlebihan, ia akan mengganggu rutin harian mereka, rutin harian makan, minum, tidur dan sebagainya, menyebabkan mereka akan berasa kurang berehat. Walhal mungkin mereka sudah berlebihan berehat jika dilihat oleh orang lain. Gejala yang keenam pula ialah melihat satu-satu isu atau peristiwa itu sebagai ancaman pada mereka. Mungkin pada mereka, contohnya dan adik-beradik, adik lebih dilihat bijak atau pandai, dan mereka merasakan itu adalah ancaman terbesar dalam hidup mereka. Dan gejala yang ketujuh bagi pengidap anxiety disorder ialah mereka sering merasa gelisah sehingga jantung sering berdegup dengan kencang, nadi bergerak dengan sangat laju, badan mudah merasa shaking dan berpeluh-peluh. Itu antara 7 gejala anxiety disorder. Kita boleh semak sama ada diri kita ada sebahagian, mungkin ada semuanya gejala itu. Dan jika kita merasa kita adalah salah seorang pengidap anxiety disorder, carilah seseorang untuk membantu anda. Sayangi diri kita, kerana hanya kita yang boleh membantu diri kita sendiri. Individu yang sedang bercakap dengan anda ini juga seorang pengidap minor depression, dan saya juga memerlukan orang lain untuk membantu saya. Surga idaman.